Halo guys, welcome back to channel. Welcome back to channel Fawas Vlog. Masih bersama Fawas di sini. Hari ini kita ini ya guys, ke padang pasir. Kita kasih tahu ke teman-teman di mana letak papan beruang yang ada di padang pasir. Oke? Ini teman-teman kita yang sudah kita selamatkan semua. Oh ini tadi yang tergolong di piramid. Oh dia yang tergolong di piramid. Oke, let's go. Oke guys, kita sudah sampai di pasang pasir, padang pasir. Jadi letak-letak beruangnya itu yang pertama. Di sini guys, di menara ini beruang pertama kita. Nah ini harus diselamatkan. Jadi beruang ini itu kuncinya ada di atas sana guys, sudah di atas sana. Jadi teman-teman harus naik ini sampai ke atas baru dapat kunci. Kita ambil kuncinya ya. Gampang-gampang susah guys. Kita naik sini. Kuncinya ada paling atas. Bukan paling atas guys, kuncinya di tengah sini itu kuncinya. Langsung kita selamatkan ya. Kemudian untuk yang beruang kedua guys, beruang kedua itu ada di nih, dijaga sama buaya-buaya darat guys. Kuncinya itu dijaga sama buaya darat. Nah ini beruangnya guys, jadi kalian harus ambil kunci. Kuncinya itu ada di tengah sana dan dijaga sama buaya-buaya darat. Hati-hati guys, mereka sangat berbahaya. Coba kita nyelam dari bawah. Mereka tahu nggak ya kita nyelam? Oh tuh, langsung ngejar kan? Bahaya sekali guys. Kita giring mereka. Kalau mau ambil kunci dari sini guys. Nah kita harus loncat di sini guys. Baru kita ke sini. Tuh gitu guys caranya guys. Baliknya juga hati-hati ya. Gitu guys. Buaya darat semua ini. Coba kita beri mereka pelajaran. Keduanya sudah kau guys, kita kabur. Nah kemudian bisa diselamatkan di buaya. Selanjutnya bro, selanjutnya itu ada di buaya yang ketiga itu.
sini guys. Di sini dijaga sama zombie pasir. Tapi jangan takut. Baron adalah sang pahlawan sejati, guys. Nah, ini beruang yang diselamatkan, beruang ketiga, dan kuncinya itu ada di seberang sana, guys. Ada di seberang situ, kuncinya di atas. Nah, gimana cara ngambilnya? Itu kita harus di sini ada tuas, guys. Tuas yang harus kita ini dulu nih, supaya di sana bisa naik dan kita bisa ambil kunci. Tuh, gitu. Terus kalian bisa loncat-loncat ke sana, kemudian ambil kuncinya ya. Dan kali ini nggak Baron ambil karena sudah. Jadi di sini itu ada banyak zombie pasir, guys. Hati-hati kalian di sini banyak zombie pasir tuh. Tapi jangan takut sama zombie pasir. Mereka hanya sekedar zombie. Dia bisa gigit. Kemudian beruang yang keempat. Beruang yang keempat itu kita mau main dulu nih. Oh, kita ke ini guys, kita ke relax. Beruang keempat. Itu ada di atas sini guys. Di sini ada beruang keempat. Beruang ini dijaga sama hati sekali. Ini nggak bisa dipukul cuma satu kali guys. Kalau ini nggak bisa dipukul satu kali, hati-hati dia nggak mati kalau dipukul satu kali. Jadi harus berkali-kali begitu ya. Teman-teman harus hati-hati. Tuh, oh tuh kan, tuh, oh baru dia KO. Beruangnya itu ada di atas, kuncinya itu di sini, ada di kuncinya ada di sini guys. Punya kuncinya ada sekitar sini, kita lihat dari atas kuncinya mana ya. Oh itu kuncinya di sana guys, lihat nggak? Enggak lihat. Tuh, kuncinya ada di gedung sebelah sana tuh. Itu kuncinya ada di sana. Kalian harus naik ke gedung sebelah sini, guys. Jadi harus naik ke sini, kemudian loncat B. Kemudian kalian baru bisa loncat ke sana. Ambil kuncinya, kita nggak usah ambil ya. Kemudian letak beruangnya itu ada di sebelah sana, guys, itu dia. Nah, ini tentang beruangnya guys. Kalian bisa selamatkan di sini setelah ambil kunci. Kemudian beruang yang kelima. Beruang kelima itu ada di sini guys. Beruang kelima itu letaknya itu ada di paling atas beruangnya. Kuncinya juga di sini nih, ada ini juga guys. Letaknya itu zombie pasir di sini. Ini penunggunya adalah zombie pasir. Jadi kuncinya di sini ada di kita naik aja sini guys. Oh, di sebelah sana kuncinya. Tapi hati-hati di situ juga ada zombie pasir guys. Ya tiba-tiba nanti muncul zombie pasirnya. Hati-hati teman-teman di situ. Kemudian untuk letak beruangnya ada di atas sana tuh. Beruang harus diselamatkan di atas sana. Tuh. Gak nyampe guys. Pokoknya di situ, kemudian udah berapa tadi beruang? Beruang kelima ini ya. Hmm.
seberapa buruk tadi ya. Tadi itu di beruang menara satu, beruang buaya dua, kemudian ada di itu tiga, kemudian tiga, ada beruang diskam pendek empat, di sini lima, terus di sana ada beruang koin guys, beruang koin ada di sana. Oh, di sana ada dua beruang. Jadi yang di sini tuh ada dua beruang, guys. Banyak sekali mereka ini. Ruang ke-6 tuh masuknya dari sini. Ada ruang rahasia di sini, guys. Yang bunyinya itu nggak boleh masuk. Nah, di sini. Nih. Nggak boleh masuk nih. Dilarang untuk masuk, jangan masuk katanya, tapi kita harus tetap masuk. Nah, di sini itu, nah nanti akan muncul jembatan, guys, setelah teman-teman injak ini, dan ini ada waktunya. Jadi teman-teman harus ini ya. Oh, di sana ada. Nah, ini ada waktunya kan? Tik 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 katanya. Nah, keluar ini kita bisa jalan. Ya, tiba-tiba hilang, guys. Tuh, hilang kan? Tinggal kita injak lagi ini yang pos kedua, dia akan muncul lagi, hati-hati. Nah, hilang, hati-hati. Kita tinggal lurus saja ke merah. Nah, keluar lagi jalannya. Berarti kita lewat sini. Hati-hati. Jatuh, tidak. Tuh kan jatuh, guys. Hati-hati, guys. Ke sini. Kita tinggal lurus saja ke sini. Kemudian kita lompat sedikit ke sini. Kemudian kita lurus saja, guys. Kalau kayak gini bingung. Serem sekali. Kita lurus aja, guys, ke tempat ini kan ada ini. Masih lihat tuh. Kemudian ini agak susah, guys. Ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Hop. Kira-kira aja udah lurus. Kemudian tinggal ke sini. Oke. Nah, ini yang hati-hati, guys. Ini ke sini. Ini ke sini dan kita harus loncat di sini, guys. Dan kita ke sini, ini kita udah keluar di atas. Nah, di sini ada dua beruang, guys, di sini. Nah, di sini ada beruang yang harus selamatkan, yaitu beruang ke-6. Ini harus kita selamatkan, guys. Kuncinya itu ada di atas itu, atas patung kuncinya. Ini yang jaga adalah zombie pasir. Kuncinya ada di atas itu, guys, dan gak usah kita ambil. Kemudian tinggal teman-teman selamatkan aja beruang. Kemudian beruang ke-7 itu di sini, guys. Nih, beruang ke-7 ini pakai koin 125, beda 150. Selamat berjuang ya untuk mengumpulkan koin beruang tengkorak ini. Kemudian di sini ada mobil bagus, guys. Jangan lupa dibawa ya. Ini ada gold, makanya gold bagus. Kemudian beruang terakhir yang harus kita selamatkan adalah yang ada di dalam piramid.
ada di dalam piramid, guys. Ada di sana. Ngapain dia nih rebahan di sini? Kecapean lo ya. Jadi di piramid ini, guys, di piramid ini di belakangnya sini ada petunjuk, karena di dalam piramid ini ada sebuah labirin. Kalian akan tersesat, guys, gak akan bisa menuju ke monster piramid untuk ruang terakhir. Duh, mana ini, guys? Tuh, ini petanya, guys, untuk bisa menuju ke monster piramid untuk membebaskan beruang terakhir. Harus dihafal sih, atau kalian kalau punya handphone 2 kalian bisa foto kemudian masuk. Kita coba ya. Nyawanya sih satu, guys, berbahaya sekali dijaga sama 3 lebah. Wow, mereka, guys. Tuh, bisa naik gak deh? Tuh, bisa naik. Bisa naik dia, guys. Dia ngapain dia gini? Masuk saja, teman-teman, kemudian kita ikutin yang tadi. Kalau teman-teman ada ngotot tadi ya, nih ini ke gini, kemudian belok ke sini, kemudian ke atas, kemudian ke sini terus lurus saja. Jadi guys, turun ke bawah, nah, ini lurus saja terus. Kalau mentok ini ke sini, mentok ini berarti ke sini, ke atas. Sini nggak nyampe, terus ternyata kita salah, guys. Nah, ini tersesat. Sini ke sini. Nah, ini tersesat, guys. Ternyata bukan di sini. Tersesat. Oh, ke sini. Enggak, terus saja tersesat, guys. Tersesat, guys. Sini ke sini ke sini, sini ke sini, ke sini enggak juga, ke sini, ke sini enggak juga. Tuh, tersesat, guys. Waduh, gimana ini? Kita tersesat. Jangan takut, guys. Dia pasti akan gini-gini juga. Tersesat nggak bisa pulang, kita tersesat nggak bisa pulang, tersesat nggak bisa pulang, tersesat. Tersesat, guys. Waduh, gimana ini, salah? Salah jalan. Salah jalan ini, guys. Ini tempat keluar. Coba lagi ke kiri ujung, pokoknya mentok ke kiri kan tadi ya. Terus ke sini, terus ke sini, sini, sini kali ya. Enggak, berarti ke atas, sini, sini, ke sini. Salah, berarti bukan ke sini. Sini. Sini bukan ini, guys. Kita balik lagi, kita ingat-ingat. Sini kita terus saja, kita ke bawah, sini,
harusnya kita lurus aja nih guys kayaknya. Harusnya lurus aja. Terus mentok terus ke atas. Sini ke sini. Untuk lagi salah guys. Berarti bukan ke sini nih. Jadi kayaknya yang bawah ini. Yang ini. Tersesat, kita tersesat. Tersesat. Ini kita ambil salah ambilan ini, guys. Kayaknya, guys. Enggak juga. Juga udah mentok nggak ada. Nah ini ya kita pulang, kalau ke sini mentok ke atas, ke sini atau ke sini, atas lagi ke atas, lurus, oh salah, ke bawah lurus mentok ke sini guys, sini mentok, oh salah kan, sini juga udah mentok guys. Wah kita tersesat lama di sini. Tapi kalau teman-teman tadi pakai handphone dia nggak bakal tersesat guys, enak tuh kalau pakai foto di foto dan kita tinggal jalan. Kita tersesat guys. Ya kita coba lagi guys, ke kiri mentok, ke kiri kemudian ke atas, 1, 2, 3 ke sini, terus ke bawah, ke atas, lurus. Kalau ini mentok berarti ke sana ke kiri, lurus saja ke kanan, lurus terus ke atas, terus ke sini, akhirnya sampai kita guys. Akhirnya, nah ini kalian tinggal masuk ke sini guys. Di dalamnya itu ada monster yang terjebak di dalam peti. Cara membangunkannya adalah gak usah dibangunin ya, karena itu tutorial, karena di video sebelumnya udah ada. Nah itu nanti kalian kalahkan ini kemudian dapat kunci. Oke. Itu saja ya petunjuk 8 beruang yang harus kita selamatkan di padang pasir guys. Next video, thanks for watching teman-teman. Jangan lupa subscribe, comment, like, juga share. Dadah. Selamat berpuasa. Ngapain dia nyongrok di sini? Dadah.